Ya itu masih sing tadi ya. Itu masih sing tadi ya. Jelas aja. Motornya Scoopy ya mas ya? Itu dulu. Jauh masalahnya platnya udah kelihatan. Kurang ajar. Kembali ke gelas. Itu pemiliknya siapa? Pemain ini apa waktu ngerental? Lagi main PS. Lagi main PS ya. Cuma yang punya PS sudah ngingetin jangan parkir sembarangan. Itu sepeda apa mas? Sepeda merek Tsunami. Iya. Tsunami. Kemarin di servis harga 5 juta. Tsunami. Udah sering mas. Sudah ketiga kalinya. Lautan dengan TKP-KP dan mencari saksi, kemudian kita mendapat informasi dari Polres BS bahwa korban memang itu anak sekolah SD ya bersama saudaranya dan temannya sekitar jam 11 siang hari Senin itu tanggal 13 Mei datang ke BS markas Jalan Gajah Raya yang kali ini untuk bermain BS. Kemudian dia menaruh sepeda ondelnya atau juga bunyinya itu di warung penyet yang siang tutup, disandarkan, kemudian bermain. Nah, setelah kurang lebih jam 12.40, korban keluar, ternyata sepeda gunungnya tidak ada. Setelah itu, oleh pemilik Badesan, kemudian melihat CCTV yang ada di Badesan. Nah, ternyata di dapat CCTV itu ada seorang laki-laki yang mengambil sepeda gunung. Kemudian kita berusaha untuk melakukan penyelidikan dan saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan.